Berikut adalah hasil Liga Champions tadi malam. Ada Atletico yang bermain imbang melawan Manchester City 0-0. Dengan hasil ini maka agregat akan menjadi 0-1 dan Manchester City berhak melaju ke partai semifinal. Sedangkan di partai yang lain ada Liverpool yang bermain imbang juga melawan Benfica 3-3. Dengan hasil ini maka agregat menjadi 6-4 untuk kelolosan bagi Liverpool. Dan berikut ini adalah babak perempat final Liga Champions. Liverpool nantinya akan berhadapan dengan Villarreal di babak semifinal. Sedangkan untuk Manchester City dipastikan bakal bertemu dengan Real Madrid di babak semifinal. Dan berikut ini adalah daftar top skor sementara UCL hingga hari ini. Lewandowski masih memuncaki daftar top skor dengan torehan 13 golnya, disusul oleh Karim Benzema di tempat kedua dengan koleksi 12 gol. Sementara peringkat ketiga ada Sebastian Haller, keempat ada Mo Salah, dan kelima ada Christopher Nkunku. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions kali ini. Siapa nih sob tim jagoan kamu? Ketika jawabanmu di kolom komentar ya sob.